kesiapan kita untuk mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2003, 2023, dan 2024. Tentu ini merupakan satu bukti bahwa keseriusan kita seluruh stakeholder Forkominda Kota Yogyakarta untuk mempersiapkan itu. Sehingga masyarakat dan para KPU, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat serta pemerintah disiapkan oleh Forkominda ini. Ini adalah kesiapan kita bahwa seluruh pasukan, baik itu Polri, TNI, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari Linmas, kemudian dari seluruh stakeholder pendukung pemilu ini, kita pastikan bahwa sudah siap akan mengamankan jalannya pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Kemudian ini juga berkaitan dengan pemusnahan barang bukti hasil cipta kondisi jelang pemilu ini juga tadi kita lakukan, baik itu obat terlarang, kemudian juga ada miras, kemudian knalpot brong. Ini menjadi betul-betul menjadi perhatian kita karena knalpot brong ini juga menjadi pemicu memanasnya suasana dan sebagainya. Maka saya terima kasih kepada Kapolresta, kemudian Pak Dedi yang tiba